Enggak, tadi gue mau jawabin tadi apa? Cinta itu buta, ya. Jadi unpopular opinion, Bang Tara tampan. Terima kasih untuk orang yang jujur banget ini. Dia adalah orang jujur, guys. Orang jujur tuh susah dicari, ya. Jadi dia itu kadang-kadang terbelenggu oleh pendapat sekelilingnya yang tidak jujur. Enggak, gue tuh lucunya. Ketika dia punya pendapat sendiri jujur dan dia berani mengungkapkan tuh, menurut gue adalah suatu kekuatan tersendiri. Boleh gak aku ngomong say something? Apa? Maksudnya gini loh, kan tadi kan dia insecure vitiligo, kan katanya gue insecure vitiligo, banyak yang good looking. Enggak, maksudnya gini loh, gue kan waktu itu kan ngasih lihat fotonya Bang Tara lagi mau berenang ke nyokap gue, pas gue lihat kok kayak paus. Emotional damage. Gue dulu pada yang jiper. Nggak, nyokap gue bener-bener kok kayak paus. Lu pada yang suka jiper, yang ngerasa kayak oh diriku kurang kalau ingin menembak dia. Jadi gini, ada sebuah cerita nih di mana seseorang yang udah merasa dia tampan, nyisir, ganteng, ya kan. Foto di depan kolam renang, cek lagi di Solo, kirim ke ceweknya, ceweknya ngasih ke ibunya. Kata-kata dari ibunya adalah kayak paus. Memang babi yang gue nih. Jadi yang namanya cobaan hidup itu memang harus dilampaui, ya. Jangan dihindari, gitu menurut gua.